Jarang sekali ada pameran alat masakan. Apalagi pengunjung juga langsung dapat mengikuti kursus membuat kue dari kopi mancanegara di area pameran. Nah, kedua hal tersebut bisa dijumpai dalam Bakerholic Festival di Grand City, Surabaya. Beginilah suasana Bakerholic Festival yang digelar sejak 9 sampai 12 April. Sekitar 20 produsen alat makanan meramaikan pameran alat makanan yang pertama kali diadakan di Surabaya. Pengunjung mal kawasan Surabaya Selatan ini tidak hanya melihat beragam produk pembuat makanan, namun juga bisa mengikuti kursus membuat kue dari koki asal Malaysia yang didatangkan oleh panitia. Dengan adanya Bakerholic Festival, pengunjung khususnya perempuan merasa mendapatkan pengetahuan baru, sehingga pameran bertema makanan ini dirasa bermanfaat sekali. Selain itu, juga digelar beragam kegiatan selama pameran untuk meramaikan acara yang akan dijadikan agenda tahunan. Normasi Bukawa melaporkan dari Surabaya. Kita akan memberikan kontribusi bagi para pelanggan yang setia dan juga prinsipal yang mau bisa bekerjasama, bisa mengembangkan produk-produk yang sekarang disukai di untuk kuliner dan bakery. Bermanfaat nggak, Pak, untuk Anda? Oh, bermanfaat sekali, apalagi buat cewek-cewek untuk belajar. Apalagi calon ibu rumah tangga buat belajar kue-kue.